aku juga gendong BBL, terus juga dia gendong Shaki, ya kita baik-baik aja sih. Ya, alhamdulillah sih ya, kita bisa silaturahmi. Terus juga memang kita gak disangka-sangka ketemukan, karena memang aku sebelum ke ulang tahunnya anaknya Abi Ranji, kita emang beberapa kali ke acara siapa gitu, memang gak ketemu. Kebetulan ketemunya di Abi Ranji gitu. Ya alhamdulillah sih kita sharing di situ, ngomongin tentang perkembangan bayi gimana. Aku juga gendong BBL, terus juga ya gendong Shaki, ya kita baik-baik aja sih. Gak ada, tiba-tiba mau gendong aja. Ya kita kan memang lagi ngobrol di situ, lagi nanyain rambut Shaki gimana, kok tumbuh kan, kok BBL gitu-gitu. Enggak sih karena sebelum, kayaknya sebelum Bang Bilar video juga emang kita udah ngobrol duluan. Cuman telat, ini aja kali telat record yang pas lagi kita ketawa ke TV enggak direcord ya. Hangat aja, hangat. Ya mungkin itu tanggapan netizen aja sih. Kita seru-seru aja. Aku juga personalnya juga gak ada masalah. Jadi buat teman-teman netizen semuanya gak usah lah begitu gitu. Karena aku sama netizen juga gak ada masalah.